Gunakan waktu senggang dengan baik, pemirsa. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati membaur dengan warga desa Taman Sari, belajar menggunakan mesin butut dengan pengusaha limbah kayu di dusun Pandahan desa Taman Sari. Usai melakukan pengerjaan giat fisik, anggota program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas memanfaatkan waktu senggangnya dengan baik, membaur dengan warga setempat, belajar menggunakan mesin bubut kayu. Mesin bubut kayu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong kayu dengan gerakan memutar untuk membuat pola. Sersan Mayor M. Suyatno, anggota Satgas TMMD ke-111 Pati, mengaku cukup kesulitan untuk menggunakan mesin tersebut karena belum terbiasa. Saya belajar sedikit demi sedikit, mencari tahu, kemudian bertanya tentang mesin bubut itu gimana caranya untuk memainkan, membentuk pola seperti apa, saya tanyakan ke Bapak Imran. Mesin bubut ini untuk membentuk kayu yang mau, yang dulunya itu ibaratnya limbah dimanfaatkan kemudian dibubut. Kasih contohnya, Pak. Nah, ada bentuk model kemudian bisa dibuat sebagai handle juga. Banyak, Pak, untuk manfaatnya. Menjadi pengalaman yang menarik bagi anggota Satgas dapat menambah wawasan tentang penggunaan mesin bubut kayu tersebut. Tim Liputan Bandung TV.